para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Verbum Domini edisi hari Sabtu, tanggal 19 bulan Juni tahun 2021. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, kehidupan manusia di dalam dunia dewasa ini sangat berkembang. Manusia hidup dan berkembang karena mengikuti globalisasi dan modernisasi saat ini. Perkembangan dunia dewasa ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena manusia hidup, ada, bergerak, berjalan seiring dengan perkembangan dunia dewasa ini. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, berhadapan dengan dunia dewasa ini, ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia kepada manusia, dan tawaran-tawaran itu menciptakan gaya baru bagi manusia untuk berlomba-lomba mencari kerajaan duniawi, yakni mencari kepuasan diri, kenikmatan diri, dan kekayaan untuk diri sendiri. Pada titik ini, saya mencoba bertanya kepada kita semua yang hidup dalam dunia dewasa ini. Apakah kita sudah mencari kerajaan Allah di tengah situasi perkembangan dunia dewasa ini? Apakah kita sudah menemukan kebenaran Allah di tengah situasi perkembangan dunia dewasa ini? Mari kita bertanya dan refleksi dalam hati kita masing-masing. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, Penginjil Matius hari ini mengajak kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita diajak untuk percaya kepada Allah, karena Allah adalah segala-galanya bagi hidup kita. Kita serahkan seluruh kekhawatiran, kegelisahan hidup kepada Allah, karena Dialah sumber hidup kita. Berhadapan dengan perkembangan dunia dewasa ini, kita cukup mencari kerajaan Allah dengan berbuat baik, bermurah hati kepada semua orang, terlebih khusus kepada keluarga, komunitas, dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Di akhir refleksi ini, marilah kita mencari kerajaan Allah dengan penuh iman. Jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir untuk mencari kerajaan Allah. Semakin kita mencari kerajaan Allah, semakin pula rahmat Allah terpenuhi dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.